Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Nah kali ini saya akan mancing liar lagi teman-teman. Seperti biasa saya akan mencari umpan. Kali ini saya menggunakan umpan ulat batu. Nah cara mencari ulat batu sangat mudah ya teman-teman. Nah ini dia sarang ulat batunya. Di daerah saya sangat banyak ya, dan sangat mudah untuk ditemukan teman-teman. Oke lanjut, kita akan cari ulat batu sebanyak mungkin, lalu kita lanjut mancing teman-teman. Ikutin terus videonya ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke lanjut teman-teman. Nah jadi penampakan ulat batunya seperti ini teman-teman. Nah ini dia ulat batunya ya, lumayan banyak. Ini sudah cukup buat mancing seharian ya. Oke sudah jelas ya teman-teman. Nanti kita akan mancing di sekitaran sini teman-teman, di bawah sana ya. Oke teman-teman ikutin terus ya. Nah jadi ini spotnya teman-teman, dan kita nanti akan mancing di sekitaran kayu-kayu itu ya, di bawah situ. Dan ini spot baru ya teman-teman, semoga hasilnya memuaskan. Oke lanjut kita mancing. Dan untuk pemasangan umpan sendiri, karena ukurannya ulat batu kecil, jadi saya menggunakan 3-4 ekor ya teman-teman. Di sini saya menggunakan dasaran dengan satu mata kail ya, atau yang disebut rangkaian engkel. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita mancing. Oke, lemparan pertama semoga langsung ada sambaran teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dimakan teman-teman. Alhamdulillah dapat teman-teman. Ikan apa ini? Oh, ternyata ikan tawes sirip merah ya, atau yang disebut ikan bader ya teman-teman kalau di daerah saya. Ukuran lumayan, sekitar 3 jari teman-teman. Oke, alhamdulillah umpannya jos, mantap. Lanjut kita mancing. Lanjut lemparan kedua. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sepertinya dimakan, teman-teman. Alhamdulillah, dapat, teman-teman. Wush, tarikannya mantap. Ikan apa ini? Wow, ternyata ikan berwarna oranye, teman-teman. Nah, jadi ini spesies baru ya di sungai daerah saya. Kata orang sini ini ikan nila, cuma warnanya oranye. Nggak tahu juga ya, ini ikan nila atau bukan. Jadi misalkan ada yang tahu silakan komen di bawah ya, ini ikan apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tarikannya mantap. Kita lanjutkan mancingnya, teman-teman. Oke, lanjut kita lempar lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillah, teman-teman. Dapat lagi, teman-teman. Terus. Oh, ternyata ikan lele, teman-teman. Alhamdulillah. Dapat ikan lele juga ternyata. Lumayan ukurannya, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ini lele lokal ya. Lele sungai. Alhamdulillah, rezeki saya hari ini lagi bagus, teman-teman. Oke, mantap, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, dimakan lagi, teman-teman. Alhamdulillah, ikan apa ini? Terus, ikan lele lagi, teman-teman. Alhamdulillah di spot ini banyak lelenya ternyata. Ukuran lebih kecil ya dari yang tadi, teman-teman. Oke, mantap, alhamdulillah dapat lele 2 ekor. Lele lokal ya, mantap. Nah, jadi ini hasil akhir, teman-teman. Alhamdulillah dapat 5 ekor ya. 2 ekor lele lokal atau lele sungai ya. Nah, ini dia. Lalu ikan tawes sirip merah 1 ekor. Dan ikan berwarna oranye 2 ekor. Nggak tahu ini ikan apa ya. Alhamdulillah ya. Oke, mantap. Kita lanjut besok pagi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dulu channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam strike.